gitu, yang mana tidak bisa gue mundurin jadwalnya. Jadi kemungkinan nanti gue akan nyusul ke Bandung. Mantap. Suami aku lagi kerja, ngapain nanyain suami aku, nenek-nenek? Lagi kerja, ngapain nanyain suami aku, nenek-nenek? Ya, ada aja orang kayak, nah, ngapain ya, sih? Gak boleh, sifat-sifat gitu ya. Bukan gitu, ini bercandaan Dede sama kakak. Oh, oke. Okay. Tak hadiri prosesi lamaran AA Beni, kakak Lesti Kejora Rizky Billar dihujat netizen. Lesti pun akhirnya angkat bicara terkait hal tersebut, membela sang suami. Ya, pro dan kontra netizen sekalian terkait dengan ketidakhadiran Rizky Billar saat prosesi lamaran yang digelar untuk Beni Mulyana, kakak Lesti Kejora, tentu menarik perhatian semuanya. Kan acara tersebut sudah direncanakan tanggal sekian. Mau ada lamaran AA Beni, masa iya Billar nggak tahu? Kalaupun ada jadwal kerjaan kan bisa musyawarahkan. Segala sesuatu itu kan direncanakan. Masa iya acara sakral suami Lesti nggak bisa hadir? Nggak ada unsur kesengajaan sepertinya. Ya, kalau Lesti kan orangnya manut aja. Tapi makan hati, lihat aja badannya terlalu kurus. Selalu banyak yang dipikirkan, gak dibicarakan. Ujung-ujungnya makan hati. Billar gimana? Dua gimana sih? Gak belajar saling menghargai? Jangan karena istri orangnya diem jadi Billar semaunya aja. Gak banget juga kali Billar di situ ada keluarga besar kedua belah pihak, tahu Billar disorot nggak hiraukan dengan keluarga. Hidung Billar diusap-usap itu ada kotor soalnya. Mari kumpul-kumpul teman yang kotor sampai nggak bisa mandi, menjijikan. Ibunya Billar nggak didik. Wow, ini terlalu guys. Cuman kita tampung ya sebagian dari komentar meter. Masya Allah, Bunda Lesti sedih terharu kakaknya lamaran Billar tidak hadir. Karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditunda, berarti Billar orang yang tidak mengingkari komitmen janji. Janji dengan temannya saja tidak mau diingkari, apalagi janji atau komitmen sama Allah dan Ayah Kejora. Menikah dengan Lesti untuk ibadah menyempurnakan 10 agamanya. Asal jangan lupa diri yang membuatnya terkenal lewat Bunda Lesti tercapai cita-cita dan ambisinya cuma disayangkan. Dua peristiwa penting, orang terdekatnya tidak dihadirinya. Launching lagu Lesti, istrinya, pertunangan kakak iparnya. Billar-Billar jangan sombong dan lupa diri, siapa kita dahulu. Casting sana-sini, uang tinggal 50 ribu ditolak cewek karena kurang mapan. Tapi istrimu, Bunda Lesti hadir dengan memberikan keberkahan dan kebahagiaan. Anak laki-laki yang sempurna, soleh, cerdas, berkarisma yang luar biasa, yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Memberikan support, membela dari berita miring, kurang bersyukur apalagi sama Allah. Billar, Billar jadilah pemimpin imam contoh yang baik untuk Bunda Lesti. Abang N, hapuslah jejak rekam yang kurang bagus masa lalu, buatlah rekam jejak yang baik bersama istri Bunda Lesti. Diamanakan untuk kamu cintai, sayangi, lindungi, bukan untuk kamu sakiti. Semoga Allah melindungi keluarga Lesti dari pengaruh buruk niat orang-orang jahat. Amin. Kalau dia kan suka iseng, dia tuh suka bercanda-bercandain. Kalau ada orang yang ngomong si kakak, ya ampun, ganteng banget sih suami orang. Terus dia bangun nenek-nenek ini pasti yang ngomong. Gitu. Terus jadi itu tapi sering bercanda. Bukan marah-marah gitu. Oke. Takutnya kan lagi hamil, baru bisa di hari Rabu ketemu sama Pak Andre ya, tapi nanti kita pasti bakal ketemu sama anak-anak prediksi lainnya. Tapi udah via call udah oke, okay ya? Via call udah oke, okay, udah aman. Mereka pun alhamdulillah mengizinkan, luar biasa. Senior yang tetap selalu humble dan rendah hati. Terus Bapak, habis ini langsung menyusul? Ya, langsung menyusul, karena tadinya, jadi kan gue ada syuting. Lalu dilanjutkan gue ada meeting internal untuk bahas
jadi kan gue ada syuting, lalu dilanjutkan gue ada meeting internal untuk bahas metaverse, gitu, yang mana tidak bisa gue mundurin jadwalnya, jadi kemungkinan nanti gue akan nyusul ke Bandung. Mantap. Ganteng. Abang. Permisi. Negara Indonesia Republik Maju. Pak Ketum, katanya kita the permisi ini jiblak the prediksi. Padahal kan gimana Pak? Padahal dibilang jiblak sih memang sih. Iya. Kita jawab lagi ya. Tapi kan kita sebelumnya izin dulu. Iya. Benar-benar permisi dulu. Iya. Sama Pak Haji. Sama Pak Jandre terutama ya. Yang sudah mendirikan sebuah komunitas yang digandrungi anak muda, luar biasa keren. Tapi memang harusnya sebenarnya hari ini kita sudah jadwalkan hari ini berkesempatan untuk ketemu sama Pak Andri, tapi karena suatu hal Heh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 
Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.